Halo, welcome back with me, Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui alamat email kita tersambung di HP mana saja. Oke, jadi untuk kalian yang mungkin masih bingung ya untuk cara melihat siapa saja yang memakai email kita ataupun siapa yang login email kita pada ponsel mereka, caranya seperti ini. Kalian tinggal masuk ke aplikasi Gmail. Nah, kemudian pilih terlebih dahulu alamat email di pojok kanan atas ya. Ini email yang akan saya cek. Selanjutnya klik saja gambar usernya, klik sekali gambar profil, kemudian pilih ke bagian menu kelola akun Google Anda di bagian sini, dan kita dialihkan ke halaman seperti ini. Tinggal kalian pilih ke bagian menu keamanan. Oke, kemudian kalian tinggal scroll ke bawah ya, cari menu perintah Google. Di sini sudah terlihat di bagian menu keamanan ada menu perintah Google ya, klik sekali. Nah, ini adalah beberapa perangkat yang tersambung ataupun orang-orang yang memakai email kita pada ponsel Android mereka. Nah, klik selanjutnya di pojok kanan. Selanjutnya kalian verifikasi menggunakan kunci layar. Nah, di sini ada email tertulis untuk beberapa perangkat yang aktif, ada Oppo, kemudian Oppo A5, Poco X3 Pro, kemudian Oppo A5 juga. Di sini pilih ke bagian menu kelola perangkat di pojok kiri bawah. Selanjutnya kita melihat beberapa informasi dari 6 sesi di ponsel Android. Nah, untuk cara melihat email yang masih aktif pada ponsel, jadi di sini ada keterangan Oppo di atas di sini sesi Anda saat ini. Kemudian di bawah ada Oppo A5 15 menit yang lalu Android Davis di sini. Untuk ketentuannya, jika memang email tersebut masih login, nanti akan ada notifikasi baru seperti ini ya. Nah, namun di sini tidak ada kunci layar pada ponsel Oppo A5, dan untuk akun yang sudah dikeluarkan nanti akan terlihat seperti ini. Nah, tidak berwarna ataupun tidak terlihat ya di sini untuk daerahnya. Jika memang kalian ingin mengeluarkan email tersebut di ponsel yang ingin kalian kehendaki, misal saya akan mengeluarkan email tersebut pada ponsel Poco X3 Pro, tinggal pilih ke bagian menu Poco X3 Pro, klik sekali lalu pilih ke menu logout di pojok kiri ya, tinggal ke menu logout dan sampai di sini kita sudah berhasil mengeluarkan alamat email ini pada ponsel Android dari Poco X3 Pro. Dan begitu untuk cara melihat ataupun mengetahui email tersambung di HP apa saja dan siapa saja yang memakai email kita, dan melihat siapa yang login email kita pada ponsel mereka. Semoga informasi bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.